Yeah. Enggak. Datang ke Kota Baru macamlah berada di kampung sendiri. Sebab makanannya hampir serupa. Kena dengan apa? Cita rasa saya suka makan makan-makan Melayu, makan-makan makanan kampung, makanan orang Melayu, makanan orang Darat. Jadi sedap makan. Assalamualaikum saudara dan saudari yang berdepan sekalian, dan kali ini sekali lagi saya akan membawa anda satu lagi tempat makan pagi, tengah hari dan malam, iaitu kedai kaki. Nanti saya akan tunjukkan apakah hidangan yang ada di sini dan harganya memang berpatutan. Ini adalah tempe dan ini ayam dan tu gapa begitu? Pelepung. Ataupun kenai. Paning ikan kuli. Ini ikan bengkok ataupun pladat dia. Ini apa nama? Larat. Larat kosa Melayu panggil apa? Ikan pedak. Ini hati tak? Ini hati. Ini pajeri tengok. Ini ikan kuli ya. Okay. Gula lemak. Ikan keli. Ini patin. Patin koyo. Patin ni apa ni? Gula lemak. Ini daging goreng je. Ini daging goreng. Semua makanan-makanan tradisi. Selatan Patani campur semua. Selatan Pai atau Patani ni gula apa? Gula kayu. Semua sedap-sedap. Dan harganya tidak mahal. Dan inilah kalau kita sambal belacan. Sambal belacan. Nakin je. Ini kapan? Daging bakar. Dan ini adalah pemilik kedai, nama Kak Cik Nasi Air. Setiap kali saya datang ke Kota Baru saya akan makan di sini lah. Kerana makanannya banyak pilihan serta harganya berpatutan, tidak mahal, murah. Berapa tahun awak kedai ni? Saya start 2010. Baru ya? 2010? Lama lah. 2010? Ini 10 tahun dah? 10 tahun dah. Tapi dulu nampak ada juga kedai sini dulu? Apa awak? Dulu konsep dia macam gerai-gerai buka. Jadi saya tukar lagi ke restoran lah. Dulu orang lain buat? Dulu. Orang lain. Orang lain? Nama Kak Cik, apa nama dulu? Nama Kak Cik. Saya Fauziah. Fauziah, binti? Binti Husin. Kak Cik, siap, Kak Cik boleh, dia boleh wayata apa? Ikan bekok ataupun bahasa siap panggil? Pladat dia. Okey, terima kasih. Itu sesuai lah dengan selera kita sebab makanannya memang sedap kerana rasa pun memang rasa kampung, rasa tradisional dan rasa orang Darat. Sebab Kak Cik sendiri memberitahu bahawa makanan ini adalah merupakan tradisional tiga wilayah selatan Thailand atau Patani dan Kelantan, campur-campur semua dengan makanan-makanan ala Malaysia yang lain. Kedai makan nasi air klasik Kak Cik. Ada tulisan Jawi di atas. Kedai makan. Ya. Macam food court gitu. Luas. Luas. Besar. Dulu merupakan food court tapi sejak 2010 diambil oleh Kak Cik menjadi restorannya sendiri. Kedai Kak Cik nasi air dekat dengan bangunan KWSP dan depan dengan Pizza Hut dan ada Hotel Sabrina Court dan beberapa buah hotel tempat depan tu merupakan hotel backpackers dan sana ada Parkson. Terima kasih kerana menonton dan kita berjumpa lagi.
di bahagian akan datang. Sekian, wassalam.